Saya sudah bertugas menjadi guru hampir 20 tahun. Kemudian yang melatar belakangi saya untuk menjadi guru adalah keinginan saya untuk memperoleh kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Di dunia tentunya saya bahagia dapat bermanfaat bagi banyak orang. Karena guru menurut saya artinya memberikan ilmu yang bermanfaat bagi murid. Kemudian dengan itu, dengan menjadi guru, saya mendapatkan penghidupan untuk dunia saya. Lalu menurut keyakinan agama saya bahwa dengan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, itu pahalanya akan terus mengalir sampai akhirat nanti. Untuk itulah saya menjadi guru. Dalam singkatnya, dengan kita menjadi guru, dunia dapat, akhirat dapat. Itulah mengapa saya menjadi guru. Demikian, terima kasih.